dia adalah merupakan siswa sah di College of Christian Ethics. 4 tahun akan datang akan menjalani convocation mereka dalam diploma program yang mereka. Okay. Sekarang ini saya akan menerangkan kepada pihak ibu bapa. Anak-anak apa? Dia hari-hari dia akan berjumpa dengan ini. Ibu bapa ini, dia datang pada hari ini. Kalau tinggal dia sama, dia datang untuk minggu. Pukailah anak-anak di rumah-rumah sana yang ada. Mungkin 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Dia datang hari Sabtu hari. Ketua Jaminan Kualiti Kolej Bintang Amerikas yang akan menguruskan hal-hal berkaitan dengan dokumen bantuan dan bapa yang anak-anak menguruskan berkaitan dengan akreditasi ini. Pemeriksaannya bukanlah pemeriksaan bertulis semata-mata. Ada markah amali, ada markah pentaksiran berterusan, macam-macam yang ada. Jadi, tuan-tuan, jadi ada setengah pelajar, dia seronok belajar macam tu. Dia tak perlu fikir benda yang banyak. Habis satu semester, lupa exam, lupa. Jalan. Bukan untuk masuk ke semester yang kedua, tuan-tuan dan tuan-tuan terus tanya anak. Mana keputusan semester yang pertama? Tanya dia. Kamu sudah lulus exam ke mungkin? Mana keputusan yang pertama? Kalau dia tunjuk, itu okey. Kalau dia buat otak-otak-otak, korban. Tanya, apa pencapaian kami punya? Supaya tuan-tuan boleh berbicara. Okey? Pak Ita mahu, saya mahu.